waspada pembelian Al-Quran secara dalam talian, terutamanya menerusi laman sosial Facebook. Terdapat kitab suci yang dijual tidak mempunyai kelulusan Kementerian Dalam Negeri KDN. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN Kedah, Zaki Muhammad berkata, terbaru sejumlah 178 naskah Al-Quran pelbagai saiz dianggarkan bernilai lebih RM23,000 dirampas di Sungai Petani. Antaranya ayat Al-Quran dengan tulisan Rumi. Tapi masalah utama yang sekarang ini kita tahan, yang kita buat rampasan yang terkini, sebab tak ada kelulusan KDN. Sebab bila tak ada kelulusan KDN ni, kita bimbang kandungan itu akan menyalahi. Katanya Al-Quran itu dibimbangi kandungannya menyalahi sama ada dari segi ayat dan baris dan boleh menyebabkan umat Islam salah membaca serta menyimpang dari maksudnya. Menurutnya, tulisan Rumi tidak boleh guna untuk ejaan ayat Al-Quran. Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengharamkan penggunaan Rumi dalam Al-Quran kerana lain sebutan memberi makna yang lain. Orang ramai boleh melihat sama ada Al-Quran yang dibeli itu mendapat kelulusan atau tidak menerusi chop dan hologram KDN. Pihaknya turut membuat pemantauan di pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam. Dianggarkan sejumlah 15,000 hingga 20,000 naskah Al-Quran yang dicetak di Thailand dibawa masuk ke negara ini. Pihak KDN katanya akan menyimak kandungan naskah terbitan itu sebelum ia diedarkan atau dijual.